Nomor 67. Sebuah gas ideal mula-mula suhunya 27 derajat Celcius. Nah, kalau kita bekerja dalam termodinamika, ya, suhunya dalam Kelvin, maka anggap saja T1 sama dengan 27 tambah 273, ya. Kalau kita jadikan Kelvin, ini 300 Kelvin. Kemudian suhu gas didinginkan sampai minus 127 derajat Celcius, maka T2 adalah minus 127 tambah 173, ya, sama dengan 273, maaf ya, 273 ini sama dengan 200 Kelvin, ya. Lanjut. Maka energi kinetiknya, rumus dari energi kinetik, ya, hubungan energi kinetik dengan suhu, EK sama dengan 2 per 3 kali K kali T. Nah, sekarang kita bandingkan EK setelah didinginkan dengan EK sebelum didinginkan. Ya, setelah didinginkan adalah 2 per 3 K kali T2 per 2 per 3 K kali T1. K konstanta, 2 per 3-nya juga bisa kita coret. Maka T2-nya ini adalah 200, T1-nya 300, ratusnya dicoret. Maka EK2 sama dengan 2 per 3 EK1. Nah, 2 per 3 ini berapa persen? Ya, kalau dalam persentase, ya, maka 2 per 3, ya, ini kita kalikan 100%. Ya, kalau dalam persen kan gitu. Nah, ini akan menjadi 0,67 kali 100% sama dengan 67%. Ya, jawabannya adalah yang D. B, ini pembahasan untuk nomor 67.